Halo teman-teman semua para goeser. Balik lagi di channelnya Komang. Kali ini saya tidak mereview road bike, tapi saya akan mereview ini hasil restorasi sepeda jadul yang saya temukan di gudang ya teman-teman. Kemarin saya menemukan sepeda Lady, yaitu Polygon Monarch Lady yang jadul itu. Semuanya karatan, tidak layak pakai. Saya hanya ambil framesetnya saja teman-teman ya. Saya bawa ke tukang las, saya belikan part-partnya, semuanya saya rakit di sana. Dan ini top-topnya yang sebelumnya ke bawah itu dipotong, dilas di atas. Seperti yang saya mau, saya jadikan ini komuter teman-teman. Dengan beberapa part yang sangat murah, ini kurang lebih 1 jutaan teman-teman ya. Ini masih framenya besi, tapi agak berat, tapi ya gak apa-apa. Mulai dari bar setnya, ini saya pakai Wake, stem juga Wake, hand grip Strummer, handle rim pakai Tektro teman-teman. Tapi ini kabel yang di atas saya lubangin buat inner kabel, yang bawah masih di luar ya. Ini wheel set yang murah-murah saja, pakai rims United, free hub juga United, sprocket United yang biasa, RD pakai Claris, mana Claris. Dan ini crankset-nya pakai Shimano Altos, rantai juga pakai United. Dan ini juga brake setnya saya buatin dudukan biar cakram, biar lebih menawan, terlihat menawan. Ya, ini bannya pakai Lucky Stone yang Tonwell teman-teman. Agak berat sih ini, kayak ban MTB ini. Seat post pakai Uno, saddle pakai United. Partnya yang murah-murah saja teman-teman ya, buat keluar beli kopi. Ini size 24 teman-teman, mungkin kalau dipakai yang 26 lebih bagus ya. Ya, begitulah teman-teman hasil restorasi sepeda jadul yang saya temukan di gudang. Semoga bermanfaat ya. Kalau ketemu sepeda jangan dibuang teman-teman, coba direstorasi ya. Ini saya buatin dekal biar lebih bagus, saya tulisannya Pigot. Kalau bosan saya ganti pakai Federal teman-teman ya. Kanggoin di musim susah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.